aku ya, yang lengkap. Baksonya Endul. Let's go. Aduh, musim hujan gini enaknya makan yang panas-panas nih. Termasuk bakso tumpur yang rasanya nendang banget. Baksonya yang gede-gede. Begitu juga nih guys, baksonya digunting. Begitu baksonya digunting, dia langsung mekar memenuhi seisi mangkok. Ada juga nih bakso spesial yang isinya terdiri dari bakso urat super kenyal, bakso telur, dan ditemani dengan bakso-bakso halusnya. Selain bakso super dan bakso spesial, kita juga mau nyobain mie ayamnya nih. Mie ayam sore-sore gini bakalan endul banget pasti nih. Jangan lupa dikasih topping potongan ayam yang gede banget. Daun sawi, daun bawang, dan yang pastinya bikin mie ayam ini membuncah guys. Wih. Gak usah lama-lama nunggu waktu, langsung aja kita cobain ya. Nah, ini bakso yang tadi kita pesen langsung sama abangnya diantri banyak banget tuh. Betul, jadi dia tuh punya bakso andalan. Yang pertama adalah bakso jumbo. Jadi ini bakso urat gede banget dalamnya guys. Yang udah dibuat seperti bunga-bunga ya kan? Iya. Aku mau makan kuahnya dulu. Kuahnya gurih banget Mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Suka aku. Aku juga dia suka. Dia pilih sekuah bakso yang seger, gurih, dan ada campuran sama bawang putihnya tuh endol ya, Wan. Endol banget. Kuahnya tuh ringan seperti kuah sop yang biasanya kita buat di rumah. Nih ya, kita cobain baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan udah lihat kan yang pas aku tunjukin tadi di gerobaknya tuh ada sandung lamur, ada daging-dagingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, Mam. Kamu harus lihat guys, ini tuh isiannya bener-bener banyak banget dagingnya tengah-tengah. Dan rasa baksonya bener-bener gurih. Terus juga adonan tepungnya tuh nggak yang demak gitu, yang kayak krek-krek. Enak banget ya, Mam. Betul, sumpah ini enak. Ini I like it. I like it, you know. Sambelnya karakter banget ya. Nah, aku tuh suka banget nih ngeracik bakso ala bikin lapar dulu. Guys ya, mari kita cobain lagi. Dengan kuah yang gelap ini. Ini guys, bismillahirrahmanirrahim. Pasti kalian lihat lah ya, mana bakso enak, mana enggak. Bismillah. Begitu baksonya diracik, sekali gigit langsung terngiang-ngiang guys. Pedes dan gurih dari kuahnya, benar-benar bikin geger di mulut aku. Rasa meriah gitu loh guys. Sumbrah. Endol surendol. Tak endol-endol, nguna. Kuahnya gelap gulita begini, tapi rasanya, gurihnya, pedesnya, manisnya, uy. Kalau bakso sumbernya udah enak, awalnya udah enak. Tinggal dia tuh bermain racikannya aja, dia mau pedes-pedes, ya kan kak? War. War kaget gue. Cobain yang lainnya. Hayu. Ya, ini ada bakso spesialnya. Dia ada bakso telur, ada bakso urat sama bakso halus, guys. Iya lengkap. Kalau telur udah biasa, aku nyobain bakso urat.